Selamat pagi, Ubud. Ini hari ke 7, guys. Di Ubud ya. Di Amarea Resort. Ini lagi belinya lagi ini ya. Beli sama mbaknya lagi nyiapin floating breakfast. Dengan model lock. Siapin bunga-bunga. Oke, nanti kita sambung lagi guys. Hari ini mau ke Monkey Forest nanti ya. Monkey Forest, lalu juga mau ke Gua Gajah ya. Tapi sebelumnya mau renang dulu yang di poolnya, public poolnya ini ya, Amarea yang kemarin yang di sebelah river persis itu sebelah sungai. Oke, sampai nanti saya sambung lagi, guys. Halo, Ren. Oke, masih nyiapin main course-nya, guys. Oke, guys, floating breakfastnya udah ready ya. Cepet banget ke sono tadi di sini. Oke, tanda love ya. Itu udah siap. Mau ngambilnya harus nyemplung dulu. Oke. Halo, Aaron. Pagi. Oke, guys. Yuk, kita makan-makan dulu, guys. Breakfast dulu ya. Ntar kita sambung lagi. Ya, selamat pagi, Ubud ya. Ini di Amarea Resort. Oke, mau breakfast dulu, guys. Ini udah disiapin floating breakfast ya. Oke, nice. Oke, kita makan dulu sebelum nanti ke jalan-jalan lagi, lanjut lagi ke Monkey Forest. Halo, Aaron. Ini renang di Infinite Pool. Sebelahnya pas sungai ya guys, river ya. Keren nih. Di Amarea Resort ya. Mantap. Suara sungainya deres banget suaranya. Oke, jadi ini sekarang mau renang dulu ya, Aaron ya. Sebelum ke Monkey Forest, jadi kita mau renang dulu guys. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Oke, guys, ini saya ke pinggirannya ya, hati-hati licin soalnya. Nah, ini pinggirnya Infinity Pool yang tadi saya bilang ya.
Ini si Aaron lagi renang. Ya Aaron, ini infinity poolnya sebelahnya langsung sungai guys, river langsung ya. Wow, makanya suara ininya kenceng banget. Keren, keren, keren. Jadi langsung bersebelahan dengan sungai. Wow, keren. Oke, kita lanjut renang dulu guys sebelum jalan-jalan ke Monkey Forest. Oke guys, hari ke-7 ya sekarang. Ini sekarang baru parkir ya, mau ke Gua Gajah, baru masuk ke Gua Gajah. Teren, hararen. Ya sayang, kita masuk ke Gua Gajah. Ini parkirannya ya, mau masuk ke Gua Gajah. Nggak kerasa udah hari ke-7 ya. Oke, nanti mau ke atas juga guys. 8 deng, hari ke-8 nih. Oke, kita masuk yuk. Nanti mau ke Canggu guys, insya Allah nanti mau ke Atlas malam. Ren, yuk masuk ke sini. Kita mau masuk ke Gua Gajah. Ini ada patung gajah guys di depan. Nah ya, ada patung gajah. Nah, welcome to Gua Gajah Gianyar, Bali. Pelan-pelan Neren, satu-satu. Lihat depan Neren. Itu ada restonya. Ini jualan baju-baju, kain-kain ya, lengkap, topeng-topeng. Souvenir buat oleh-oleh. Kita mau ke loket dulu guys, mau bayar tiket masuknya ke Gua Gajah. Ya ada gelang, kalung, patung ya, banyak. Ya ini kita mau masuk dulu, ini tiketnya sebelah kanan pas bunga ya, jangan diinjak guys, lewatin aja. Oke, kita mau masuk dulu bentar guys, saya mau beli tiket dulu. Oke guys, ini pintu masuknya ya, tiket buat tiket masuk, saya udah beli tiket. Yuk kita sekarang saatnya masuk ke Gua Gajah. Eret ya yang, yuk ayo masuk yuk. Ini nanti pakai sarung dulu guys yang bawah, yang pasti kalau anak kecil di bawah 5 tahun free ya. Kalau dewasa yang cewek pastinya, kalau wanita kalau lagi berhalangan nggak boleh masuk ya pastinya, karena tempat sakral buat sembahyang juga. Banyak ini yang cewek-cewek pasti suka kayak aksesoris apa, baju-baju Bali gitu guys. Ini Gua Gajah serta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah. Nah, ini puranya ya. Keren, tiket checking. Oh, kita mau ke tiket checking dulu ya, cagar budaya pura Gua Gajah. Oke. Oke guys, kita akan tiket checking dulu ya. Misi Mbah Sukma Mbah. Lalu turun ke sana. Oke, nanti saya sambung lagi. Oke guys, habis tiket checking lalu disuruh pakai, karena saya pakai celana panjang ya, jadi nggak perlu pakai sarung, cukup pakai ikat pinggang ya. Aaron anak kecil nggak perlu ya, jadi ini no drone ya, lalu harus sopan pakaiannya. Aaron ya, istri saya ya, kayak ikat pinggang biru, saya kuning guys. Oke, langsung aja kita lanjut yuk masuk ke dalam kawasan wisata Gua Gajah, juga buat sembahyang juga ya ini ya. Wah keren guys. Wow, kacamatanya copot aja Aaron. Ah, biar kelihatan jelas, peteng gelap. Wah keren nih. Wah mantap guys, inilah hebatnya Bali ya. Inilah hebatnya Bali, is just a beautiful. Wow. Oke, yuk kita turun yuk. Itu big tree ya, gede banget.
Aaron. Maaf batuk guys. Yuk lanjut. Wow, gua gajah keren ya. Sekarang jam setengah dua guys. Setengah dua siang. Jam Bali ya. Selama Jawa Timur, satu jam lebih cepat Bali ya. Bali kayak Singapura, satu jam lebih cepat dibanding di Indonesia. Ya itu buat pemandian tuh. Ah keren men. Sangat seger hawanya ya di Ubud. Nggak panas, dingin. Banyak tumbuh-tumbuhan kayak gini. Wah, otomatis lebih fresh ya, naturalnya semuanya dapat ya. Dan ini karena ada worshipnya juga, ada buat sembahyang, itu gua gajah di sono guys. Kita masuk ntar ya. Semoga bisa ngerekam. Keren sih. Ini wajib nih guys, kalau ke Ubud wajib nih. Ke gua gajah, lalu ke Monkey Forest itu wajib sih. Tuh ya gua gajah. Yuk kita mendekat. Ya ini pulangnya lumayan sih, nge-gym guys. Berangkatnya turun terus, pulangnya naik terus nih, nge-gym nih. Nah ini kayak situs-situs gitu ya, yang ditemukan gitu ya. Oke mantap nih. Yuk kita turun terus. Itu ada restonya ya, kalau mau beli nasi goreng, gelato, ada di atas sono. Sini Aaron. Sini. Hewan apa? Ayo, kadal. Ayo, ambil papa. Yuk, pelan-pelan. Oh, enggak apa-apa itu. Ayo, ambil papa. Sini. Ya. Yuk, Aaron. Ada kadal ini. Enggak boleh takut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu-satu. Aaron, satu-satu. Oke, guys. Pelan-pelan jadi pegang, Aaron. Satu-satu. Nah. Oke. Jangan lupa. Nah. Yuk, pelan-pelan. Oke, ini situs-situsnya gitu guys. Nah, banyak situs-situs ya. Oke, seperti ini. Selamat siang. Iya, siang. Ya. Dari mana? Dari Malang. Malang. Oke guys, ini seperti yang saya bilang ya. Kayak situs-situs gitu ya, yang ditemukan banyak. Bagus banget. Banyak wisatawan. Ya, bentar. Keren abis ya. Gede banget tempatnya. Itu gua gajahnya sono. Hati-hati Aaron, licin. Big tree ya. Punya gede banget. Lalu ini kayak pendoponya. Awas, awas licin. Jangan, jangan. Di sini aja Aaron. Stop. Buat pemandiannya ratu-ratu. Wow. Kayak gini guys. Wow, ikannya muter tuh. Kayak pusaran. Ya. Permisi mbak. Keren. Wow. Lumayan cerah hari ini ya, panas ya. Yuk lanjut yuk. Oke guys. Ya ini yang tadi saya bilang ya. Pemandian kayak pemandiannya putri-putri mungkin ya. Gak tahu sih, saya salah mungkin. Tuh ya, seger banget ya. Bagus banget. Oke, kita lanjut. Oh, istri saya dan Aaron udah maju. Nah, itu dia. Halo Aaron. Oke, kita mau lihat ke Goa Gajah. Antri ya, yang foto banyak. Untung, tapi nggak begitu ramai banget sih. Ini jam setengah dua. Oke, kita masuk dulu ya. Nanti abis itu foto. Yuk, kita lihat dulu. Masuk, lalu foto di depannya Goa Gajah pastinya. Dulu saya kecil pernah di sini guys, sekitar umur 3 tahun dulu ya, kecilnya pernah di Gua Gajah. Oke guys, mungkin foto-foto dulu baru kita masuk ya, kita stop dulu kalau gitu ini. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke Gua Gajah, yuk masuk yuk ke Gua Gajah, mungkin lihat nih, halo. Oke guys, kita masuk ke Gua Gajah. Permisi mbak. Oke, ini dalamnya Gua Gajah guys. Please do not sit down. Oke. Okay.
Oke. Gak boleh masuk ke dalamnya, climb up gak boleh ya. Permisi mbah. Sukma mbah, permisi mbah. Doa, Aaron doa. Batin yang sembahyang. Batin yang sembahyang. Ya Aaron. Dulu aku. Oke guys. Ya lah video. Ya Aaron. Oke. Oke guys, seperti ini ya dewanya. Permisi ya mbak. Ayo Aaron. Permisi ya mbak. Oke, permisi mbak. Oke guys, ini dalamnya gua gajah ya. Oke guys, itu dalamnya gua gajah. Yuk kita keluar lagi. Oke, kita keluar. Banyak orang foto. Sebentar guys, ada orang foto. Oke, kita keluar dulu guys. Habis orang foto tadi. Rame ya, mulai tambah rame. Oke, bentar guys. Oke guys, kita lanjut. Itu bagus ya, ada tiga gitu yang di sebayangin pastinya guys. Ini pura. Oke. Yuk kita lanjut. Panas ya. Jam setengah dua, jam duaan ini. Ya, Aaron. Kita lewat situ, ke sono guys. Oh, ini buat foto juga nih. Oke, kita hanya foto-foto dulu guys. Oke guys, habis foto-foto tadi di sini, yuk kita lanjut dari gapuranya tadi. Nah, gini. Oke, ini masih nggak tahu kemana. Nah, ini ada pura gua gajah tulisannya. Oke, kayaknya ke sono atau ke sini ya? Bentar guys, gua mau tanya dulu. Oke guys, jadi kita ke sini dulu, lalu nanti muter ya. Nanti ke kiri. Nah, sini, sayang, sini, itu pulang sini. Buddha Temple. Ya, oh bisa ya pak. Iya iya. Ya nggak apa-apa, lewat situ pelan-pelan ke Buddha Temple. Awas hati-hati Aaron, pelan-pelan satu-satu. Wah keren ini guys, Buddha Temple ya. Nice. Awas pelan-pelan, hati-hati. Ya Aaron turun lewat sono. Lumayan curam. Hati-hati. Watch your step. Hati-hati Aaron, lihat bawah. Hati-hati. Oke. Okay. Ah, semuk. Oke, okay, watch your step. One by one. Oke okay guys, ini Buddha Temple ya. Kita lihat nih, seperti apa Buddha Temple. Keren. Wow. Wih, ada batu gede banget ya. Dari jauh kayak kaki. Itu di situ juga ada. Kemana dulu ya? Kemana dulu sayang? Oh itu ada kolam kayak gitu sih guys. Kolam gitu doang sih. Gak usah ya, langsung turun ke sana ya. Oke, itu cuma kolam gitu doang sih. Ya udah langsung aja. Kita turun. Oke. Wah, Buddha Temple-nya di sono guys, di atas. Oke, kita turun dulu. Wah, seger banget ya. Kayak
apa? Tadi saya pikir goa sungai. Ini kayak kayak dari jauh kayak bentuk apa gitu ya batu ini. Oke. Okay. Pelan-pelan, Aaron. Aaron. Oke. Oke, permisi, Mbak. Ini pohon yang disakralkan ya. Seperti ini. Pohon ini disakralkan, guys. Karena dikasih sarung ya. Mas tahu saya kalau dikasih sarung itu disakralkan kalau di Bali ya. Gede banget. Oh, akar pohonnya banyak. Oke, yuk. Ayo. Jangan dipegang Aaron ya, jangan dipegang. Yuk kita lanjut lewatin jembatan bridge river gitu ya. Oke. Okay. Awalnya enak, dingin banget. Tambah rame ya. Ya, mulai tambah rame, guys. Oke, okay, kita lanjut aja kalau gitu ya. Itu batunya juga kayak jatuh gitu, guys. Batunya itu apa ya, kayak kayak pecah gitu ya, lalu jatuh gitu. Soalnya kayak kebentuk, ada kayak bentuknya gitu sih, nggak polos. Oke, ini Buddha Temple-nya di atas, guys. Oke, lumayan nge-gym beneran. Aaron, naik Aaron. Oke, yuk kita ke Buddha Temple. Permisi. Seperti ini ya Buddha Temple ya. Ya lewat ya. Di sini Mbak. Ya, seperti ini guys Buddha Temple. Di sini. Ya itu statunya Buddha ya. Tapi kepalanya kok enggak ada. Oke. Oke, kita lanjut lagi guys. Yang penting udah tahu Buddha Temple-nya. Yuk, tur. Oh, udah habis itu ya, buntu. Oh, nggak ada guys. Oke. Permisi Mbak. Terima kasih. Yuk, kita turun lagi guys, nge-gym ya. Aduh. Enak. Yuk, let's go. Oke, kita balik lagi ke arah sebelah satunya lagi tuh guys. Tadi ada satu spot lagi ya, lalu baru pulang. Baru selesai, apa tadi namanya ya, saya lupa. Oke, ini saya skip dulu teman-teman ya, karena kita balik ke tempat yang tadi udah saya record. Oke guys, kita belok ke sini sekarang, kayaknya menuju ke arah pulang mungkin, kalau nggak ke tempatnya yang ibu-ibu tadi jualan minuman itu ya. Aduh, karena kalau lihat situ, waduh, yang saya tadi bilang guys, nge-gym beneran tuh. Lumayan banyak anak tangganya. Ini aja masih naik. Hawanya enak tapi dingin. Awas, jangan-jangan Aaron, ayo naik atas. Ini tembus sungai. Aduh. Aduh. Oke, kenceng keras banget, kenceng banget suaranya. Wah, nature banget guys. Ada air terjun kecil ya.
Wah. Oke, cara sini, guys. Iya, Bu. Ini jualan patung, guys, ya. Ya, teman-teman yang cari patung di sini banyak macamnya. Wah, beli ini asik nih. Banyak banget nih kalau cari patung-patung. Iya, Bu. Banyak-banyak. Ah, ini yang kolam tadi nih, yang saya nggak turun tadi ya, teman-teman ya. Di sini buat satu-satu jualan ya, Bu. Bu. Jadi, teman-teman yang mau cari patung di sini banyak ya. Berbagai macam patung. Iya, Bu. Dewa-dewa ini apa? Hindu dan Buddha ya. Ada Buddha, ada dewa-dewa yang di Hindu. Oke, jadi muter doang sih, guys. Jadi balik lagi ke kolam lalu pulang. Oke. Banyak ikannya. Sampai loncat-loncat ya ikannya. Oh. Gak tahu kalau sebenarnya ke sana ya. Ya udah lanjut ke sini, guys. Lewat sini. Oke, ini balik lagi yang tadi, guys. Jadi saya rasa udah komplit ya. Iya, selesai. Habis ini saya mau ke Monkey Forest, guys ya. Ntar saya review lagi begitu nyampe di parkiran Monkey Forest. Oke, saya putus dulu videonya, guys. Oke, guys, ini tadi ada yang ketinggalan satu, jadi saya lanjut lagi recordnya kayak pemandian gitu ya. Nah, ini masuk dalam. Yuk, misi mbak. Stop. Misi mbak. Ya, ini tadi yang belum di belakangnya tadi ornamen 3 go gajah sebelah kiri tadi, guys, banyak ikannya. Oke, that's it, selesai. Oke, guys, nanti saya sambung di parkiran ke Monkey Forest ya. Oke, guys, seperti yang saya bilang, ini udah di parkirannya Monkey Forest ya. Yuk kita masuk. Ini rame banget, guys. Untung tadi ada orang satu keluar, jadi saya bisa masuk ya. Parkirannya benar-benar full. Nah, seperti ini. Ayo kita masuk ke pintu masuk. Halo, Aaron. Yayang. Yuk. Pelan-pelan kita masuk, guys. Awas mobil. Oke, ya pulang dulu, guys. Rame banget. Oke, langsung nyabrang aja. Awas. Ayo. Oke. Ruame banget, guys, Monkey Forest. Saya nggak nyangka sih bakal serami ini ya. Ini yang paling terkenal di Ubud, teman-teman. Salah satu tempat wisata paling terkenal di Ubud dan di Bali pastinya ya. Tentunya itu adalah Monkey Forest. Kalau nggak salah itu monkey-nya itu keranya ada 700 lebih, guys. Wow, keren. Nah, ini pintu masuknya. Wah, ada patung apa nih? Bukan monkey. Rame banget. Patung apaan ini ya? Yes.
Oke, ini masuknya ke sini, guys. Ini HP-nya harus saya pegang kerat-kerat nih, kalau enggak diambil sama si monkey ya. Oke, kita mau masuk loket dulu ya, mau beli tiket dulu guys untuk masuk. Ramai banget wisatawan mancanegara ya, full bule-bule. Itu ada patung lagi yang sebelah saya tadi. Oke guys. Wah, ini ada patung dua ya yang jaga. Wah, keren, keren, keren. Wah, itu ada, udah ada monkey-nya banyak, guys. Oke, very crowded, rame banget. Ini monkey-nya banyak banget. Wow. Oke, guys, bentar. Ini Monkey Forest Ubud ya. Saya kayaknya mau foto dulu dan beli tiket dulu ya. Nanti akan saya sambung lagi. Oke, ini antri tiket ya, guys. Panjang banget tiketnya, antriannya. Oke, kita tunggu dulu guys, rame banget memang semua antri tiketing. Oke, Mas Wit, ntar kita sambung lagi ya sembari menunggu masuk guys ya. Oke guys, saya habis beli tiket ya, sekarang mau masuk ke pintu masuknya. Oke. Halo Aaron. Oke, gak sabar ya Aaron yang mau foto sama Kera ya. Oke, let's go. Wah, ini aksesorisnya keren nih, guys. Yang berhubungan dengan Monkey Forest ya. Wah, mantap nih. Kalau mau oleh-oleh, guys. Keren-keren nih. Boleh nih. Bentar, guys. Gua mau cek dulu ya sebelum masuk ya. Bentar-bentar. Oke, guys. Saya barusan beli ini ya. Merchandise officialnya Monkey Forest di Ubud. Keren soalnya yang kaos. Yang putih sayangnya habis. Yang ukuran L. Jadi ambil yang hitam ukuran L ya. Sama gelang yang glow in the dark warna hijau, ciri khasnya Monkey Forest hijau. Oke, okay, yuk kita sekarang mau masuk ke entrance-nya. Halo yang, halo Aaron. Yuk, masuk yuk. Tapi saya titipin guys, kaos sama gelangnya titipin dulu aja, ntar pulang baru diambil, dikasih kartu tadi. Oke, okay, ini kita mau masuk ya, langsung pencet ya. Oke, okay. Yang sini Aaron. Oke, okay, bentar guys. Oke okay guys, kita masuk, habis masuk ya, pintu masuknya. Ini ada statue ya, seperti ini, bagus. Nah, ini ada, aduh, ada pintu masuknya kayak gini ya, gapuranya keren. Lalu di pinggir ada kolam, ada ikannya guys. Oke, okay, rame banget hari ini, terutama turis luar ya. Oke okay guys, yuk kita lanjutin. Nah ini ada monkey-nya nih guys. Awas, serem nih. Wah, 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 wah. Bro, bro, bro. Nah, langsung masuk, fotoin nanti aja yang. Langsung masuk aja, awas. Monkey. Oh, keren ini. Patungnya terlihat guys. Ada face-nya ya, itu kakinya tapi kayak tangan gitu ya, kayak burung dia. Keren. Keren guys, ini juga ya kayak bird gitu ya. Itu ada monkey, ada anaknya guys. Bawa anak, ini dekat saya udah ada nih. Be careful. Tas hati-hati guys, itu ngapain dia ya. Oh, banyak nih, banyak guys. Oke, okay. Serius gua juga takut sama monkey guys. Apalagi kalau attack ya, jangan sampai. Oke, okay, kita masuk. Itu ada patung lagi, statue monyet di sana, monkey. Ini 700 lebih loh monkey-nya. Hati-hati aja sama tas. Oke, okay, keren guys. Oke. Okay. Ini apaan lagi nih? Oh, makanya tadi karena kayak mesinnya itu under maintenance di sini guys, dicek tiketnya ya. Yang beli tiketnya baru dicek di sini. Oke. Okay. Bentar guys, saya lanjut lagi abis ini. Oke, okay, ini belinya yang jaga tiket. Kita udah masuk ya sekarang. Ya banyak banget. Oke. Okay. Jangan takut Aaron, Aaron, jangan takut. Oke okay, guys. Pelan-pelan Aaron, Aaron. Gak apa-apa itu Aaron, jangan takut, gak megang kok, cuma lihat aja dia.
soalnya ada aktivitas aja. Oke, masuknya di sini guys, Monkey Forest. Wow, keren. Ayo foto-foto dulu nih, bentar guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Monkeynya ada yang di atas sono ya. Bentar, ini ada orang foto. Mau saya deketin, nah ini guys. Nah ini dia. Halo. Oke. Wih, ada yang gitu. Yuk. Oke, yuk. Ayo Ren, kita lanjut lagi yuk. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke, ini Monkey Forest. Exitnya sebelah sana, kita masuk sebelah sini ya. Bagus nih. Let's go. Banyak turis ya. Ya, ini yang tutup mulut, tutup mata, tutup telinga. Yang keempat harusnya ada lagi guys, main HP. Oke, kita masuk. Awas, Aaron pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan, licin, hati-hati Aaron. Oke, kita masuk ke dalam guys. Monkey Forest ya. Wah, keren. Ini ada lampu ya. Lem. Ayo. Kita lanjut lagi, guys. Hati-hati, Aaron. Ya, ini di Ubud, guys. Buat kalian yang mau ke sini, Monkey Forest, ini letaknya ada di Ubud ya. Daerah yang dingin. Di Bali kalau Ubud itu dingin, guys. Oh, mana nih ya? Oh, ini luar nih, jalan luar lagi nih. Oh. Oke, itu ya jalan utamanya tadi. Cerah ya? Hari ini cerah. Oke, Aaron, ayo. Oke, kita lanjut yuk. Rame banget guys. Ini gede-gede. Yeah, many monkey up there. Mami banget. Wah, itu monkeynya banyak guys. Itu kemana ya? Oh, lobby exit gate. Nern. Oh, tapi itu ke jalan raya guys. Ya udah langsung aja. Ayo, situ aja. Nah, itu gak hati-hati tas. Jangan dilihat. Oke, okay, do not look the monkey in the eye. Do not bring any kind of. Oke, okay. Gak boleh kasih makan, gak boleh bawa tas, hati-hati ya. Gak boleh dipegang, touch gak boleh. Oke, okay. Jadi monkeynya gak boleh dilihatin, Aaron. Gak boleh dilihat, dia gak suka kalau matanya ditatap. Itu ibaratnya nantang. Jadi kayak manusia juga guys, jir. Jadi kalau dilihat ya ibaratnya nantang, marah dia. Gak boleh lihat matanya, Aaron. Matanya monkey. Provoke, iya provocate ya. Jadi make them angry. Oke, ini apa nih? Itu exit Anoman Street. Oke, oh iya jalan Anoman ya ini ya. Ini kayak one pura dalam agung main temple. Nah itu ntar ke pura dalam agung guys. Ayo,
lanjut lagi. Rame banget, guys. Oke. Yuk kita lanjut lagi, guys. Ini banyak monkey di sini. Tetap sama saya beserta istri dan Aaron ya. Pokoknya monkey-nya biarin aja, nyantai aja. Jangan dilihat matanya, ini yang gede banget nih yang lewat. Pokoknya jangan diliatin, biasa aja. Dia nggak suka kalau dilihat, guys. Jadi saya ya udah nggak usah liatin, HP aja yang gerak. Lalu tasnya hati-hati, pegang terus tasnya. Ini ada yang gede banget, yang lagi mikir dia, guys. Lagi mikir dia. Dia lagi mikir kayaknya. Gak usah diganggu, guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Yuk lanjut yuk, masih banyak soalnya. Yuk lanjut yuk, belum pura-pura. Keren abis, guys, wajib banget. Tadi masuknya itu anak berapa ya? Anak kecil sama dewasa beda sih harganya. Tapi worth it sih, keren. Nah ini kasihan, banyak banget. Dia juga capek sih ya, lihat manusia, lihat orang dari tadi, dia kayak capek juga sih. Banyak orang lalu-lalang kan. Oke. Oke. Ini banyak rame, ini apa ya, sepeda-sepeda nih, guys. Kayaknya exitnya ya, atau terobosan ya. Kayak cukup buat satu sepeda doang. Rame banget, lalu-lalang. Kayak dari Korea kan. Lupa. Oke. Gede banget. Saya pernah lihat Monkey Forest itu di YouTube ya, teman-teman ya. Itu nggak kayak gini sih, nggak tahu kayak beda. Yang gede serem. Yang kecil kalau ngambil dikejar tuh sama yang gede tuh, gede nggak. Waduh, ini belinya nih yang jaga nih. Kayaknya Pak. Oke, lanjut lagi, guys. Ini seperti yang saya bilang, ada pura, ada dua, satu pura ya, pura dalam agung. Ini kayak kamar mandi nih. Awas, minggir, Aaron. Ya, jangan dilihat, yang jangan dilihat ya. Selama gak dilihat sih aman. Dia gak suka dilihat matanya. Mau ke toilet dulu, Aaron? Ntar, guys, gue mau ke toilet dulu lah. Oke, guys, abis ke toilet bentar ya. Yuk, kita lanjut lagi. Halo, Aaron. Ya, yang. Yuk, lanjut lagi yuk. Di Monkey Forest sekarang jam berapa ya, 3:30. Oke, jam 3:30, guys. Yuk, habis ini rencana sih mau ke pasar Ubud ya, yang jualan buat oleh-oleh, jual berbagai macam. Oke, guys, langsung aja. Halo Bali, ntar aja di pasar Ubud aja. Ayo, ayo yang, waktunya nggak nutut, ntar. Nanti ke pasar Ubud. Ini jual berbagai macam oleh-oleh seperti biasa. Oke. Wah, ini ada dua patung monyet. Oke. Oke, ini kemana nih? Lihat mapnya dulu nih. Nah, itu apaan tuh? Sono, bukan, itu kayaknya keluar deh. Iya, situ berarti. Aaron, sana Aaron. Ya patungnya banyak, situ aja. Kita cari yang paling bagus spotnya kalau mau foto.
Enggak ada monkey di sini ya. Oke, ini ramai banget. Oh, lah ini Aaron. Oke, ini yang saya bilang guys, Aaron mau saya fotoin nama kera. Siap Aaron ya. Ini keranya sabar banget Aaron. Bentar. Oke guys, ini mau saya cut dulu. Nanti saya lanjut lagi. Aaron mau foto sama. Oke, kita antri dulu ya. Mau foto sama monkey pun harus antri segini panjang. Oke. Okay. Tapi worth it guys. Oke. Okay. Soalnya monkey-nya lucu banget, gemuk banget. Yeah, nah, it's okay. It's okay, mister. I just record it. Oke, okay, nice. Oke, okay, guys. Ntar kita sambung lagi ya. Oke, okay, guys. Tadi habis foto ya. Bayar Rp50.000 buat foto sama monkey. Tadi udah antri, udah foto. Belinya sabar banget ya. Friendly banget. Jago banget juga dia. Karena udah biasa ya mungkin di sini kerjanya. Jadi dia bisa ngomong French juga ya. French, English, semua dia bisa. Jago banget sih. Keren. Dia yang ngasih makan, jadi ngasih umpan ke monkey biar monkey itu ngambil makanannya, jadi di foto selfie biar bagus. Nah itu dia monkey. Saya tadi udah ngerasain guys, monkeynya itu naik di tangan saya, lumayan berat karena dia gede ya. Keren-keren, pengalaman yang keren lah. Oke, ini ada pura. Saya mau foto dulu sama Aaron sama istri ya. Aaron, yuk ya, itu beli tiketnya kalau mau selfie sama monkey ya, monkey selfie namanya. Oke, okay. Tapi Rp50.000 udah boleh foto sekeluarga, udah boleh. Oke, ini banyak. Nah, ini pohon gede banget ya. Nah, ini puranya. Pura dalam namanya ya. Pura dalam. Oke, kita mau foto. Wah, keren ini guys. Serius, permisi ya mbak. Dan habis ini juga ada. Ini DNA mapnya Monkey Forest Ubud ya. Nah ini gue suka, ada patung. Wah, ini di antara patung ada monkey beneran tuh. Oke, ini kan patung, yang ini patung, ini beneran tuh. Nah itu bisa sih, banyak di bawah juga tuh. Tuh, ini beneran hutan ya. Oke, wah ini gede ilatnya, keren. Nah itu, oh ternyata banyak yang foto sama monkey ini. Kayak ini kurus tinggi, kalau yang tadi gendut guys. Ini rejo pentung ya, keren. Wah mantap. Misi ya mbak. Tuh pura dalam ya. Nah ini fotonya keren nih. Ini. Oke, mau fotoin Aaron dulu guys. Rame banget pokoknya. Oke guys, ini ya pura dalam agung Padang Tegal ya namanya. Rame banget guys. Mancanegara banyak banget. Turisnya banyak banget. Ya. Aaron. Oh, beautiful. Yeah. Amazing. Yeah. Keren. Ini buat disembayangi guys ya, worship ya. Monkeynya kecil. Iya, banyak monkey, banyak kerah. Monkeynya bisa naik ke sini. Bunga-bunganya. Oke, kita lanjut lagi lanjut lagi guys. Oh, please do not step up on this area. Thank you. Nggak boleh diinjekin. Situ kayak lihat dulu. Aaron ke sana, kemana? Rame banget. Ini juga selfie semua sama monkey. Oke, okay, saya mau tanya ke belinya dulu, bapak ya. Oke, okay, yuk. Itu kenapa? Oke, okay. Yuk guys, lanjut lagi. Jadi ini di bawah ada jalan itu kemana ya? Bentar Aaron, sini Aaron, sini belum. Nih, lewat pintu satunya bisa lihat foto apa, bisa lihat tadi yang anu. Cerah guys. What a beautiful day today. Head Ubud ya. Ya, ini kayak gini guys. Close ya, nggak boleh dibuka. Attention for the community and prayer only, buat yang sembahyang doang. Permisi mbah, kayaknya bisa saya record di sini. Permisi mbah. Oke. Okay. Nah itu banyak monkey yang lagi istirahat guys, nyantai dulu dah. Chill. Wah keren ya. This is Bali guys. Beautiful.
Oke, ayo Ren, turun. Sini Ren, Ren. Lihat sini. Ini kayak sama kayak yang tadi. Lihat situ aja. Ren. Pi. Oke, kita keluar guys, pulang ya. That's it. Ya, that's it tuh Aaron. Udah selesai. Kita mau ke Pasar Ubud habis ini guys. Lihat-lihat ini ya buat oleh-oleh. Cindramata, baju. Jadi segini ya, ternyata Monkey Forest. Tapi bagus banget sih. Ini sangat terkenal guys, very famous. Oke, kita lihat terobosannya ini kemana nih. Ya, ini tadi kalau kita turun langsung terobosannya sini. Jadi hampir ya sama aja sih. Tuh kan, jalan ke arah sono. Oke. Ini tadi udah dilewatin belum ya? Belum ya? Ini ada monkey. Gede ini. The big one. Big guy. Big monkey. Wah, ini juga gede banget. Don't look at the eye guys. Jangan lihat matanya. No smoking ya pasti. Nah, ini ada kolam guys. Kita belum kesini tadi ya? Belum nih. Wah, ini sih... ada kepala naga ya, ini juga monkey, mungkin ada ceritanya, ada binatang. Keren Bali. Oke, saya mau tanya ke, itu di stop ya? Ya nggak bisa, itu turun berarti yang lewat yang tadi, kebosannya yang itu. Mau tanya. Ini yang tadi ya. Bentar mau tanya ke belinya dulu guys, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita mau ke sini. Kalau masuk yang ke sono bawah itu tembusnya sono lagi muter. Kalau yang masuk sini dia mentok tapi ada beberapa ornamen di sini. Lalu kalau kita masuk ke sini tengah-tengah ke cemetery ya, ke makam. Exitnya sono lurus. Oke, kita ke sini dulu, ingin tahu. Aaron, bukan itu. Tutup itu. Ya, kalau masuk ini terobosannya yang tadi selfie sama monkey. Sini aja. Bukan ini ya. Ini muter doang ya, coba deh. Muter doang nih. Ini kayak babi hutan. Misi, Mbak. Keren, keren. Kita explore semua, guys. Mana? Itu udah mentok, nggak bisa lewat. Oh, mentok ya? Oh ya bu, kasih lagi. Kasih ke makam cemetery. Fighting. Oke, okay, round one, fight. Ini sih bukan fight, ngapain? Record deh. Gua gak komen guys, off komen. Oke, kita ke makam yuk, lihat cemeterinya kayak gimana.
Nah, ke sono guys makam, lalu kita pulang ke pasar Ubud. Ayo, Heron. Siap-siap nih. Ayo. Yuk, saya di depan nih kali ini, Heron di belakang. Jangan dilihat Heron ya. Jangan dilihat. Topinya dipegang Heron, nanti ditarik topinya nanti. Jangan dilihat. Jadi kera itu agresif guys, dasarnya agresif, nggak suka dilihatin, dipelototin. Sebenarnya mirip sama manusia juga sih, yang tipe agresif juga gitu kan. Ngapain dulu lihat-lihat. Oke, permisi mbak, ini makam nih. Awas, hati-hati. Permisi, permisi mbak. Ini yang ini kuburan. Ini cemetery ya. Ini kuburan. Iya, iya, makam. Ini udah. Kuburan. Ya, dilihat aja, udah. Bukan manusia. Sayangnya manusia. Tuh banyak monkey sebelah sana. Ke sana kemana ya? Lurus ke sana. Oh, kayaknya itu terobos keluar juga kayaknya guys. Jadi cemeterinya cuma segini doang. Iya. Segini doang cemeterinya. Kayak orang-orang yang dulu-dulu ya, pendahulu. Itu jalan raya tuh dan. Oke, cari. Ini makam juga nih. Kayak ini yang petingginya ya. Ini sih ya, Mbak. Daerah tiap. Oke. Nah itu jalan keluar guys, balik lagi keluar. Oke, kita muter lagi aja, yuk langsung keluar ke arah keluar yuk. Udah selesai itu jalan raya R. Nggak boleh ngerokok di sini guys, soalnya nggak ada satupun orang yang berani ngerokok atau ngevape, nggak ada ya, nggak boleh. Asik banget. Oke, kita belok kiri ya, dan keluar. Itu ada pura dalam agung yang tadi ya, ini kuburan bener ya. Oke, jadi udah selesai semua guys, kita tinggal exit air. Jalan dulu ya. Air ke ini keluar nih guys, exit. Wah jago tuh anunya, belinya bahasa Korea bisa tuh. Di sini multi language semua guys belinya guys. Tadi ngomong Prancis, yang ngomong French, itu ya tadi Korea. Wah semua udah prepare, udah belinya udah guide-nya udah jago semua nih di sini, keren. Heron, Heron, dadah. Nanti makan di atlas ya. Oh, tadi kita masuk di sini. Ya, udah keluar guys, selesai. That's it. Hey, Heron, udah selesai. Ya, tadi kita belok sini guys di beginning tadi. Sekarang kita exit ya. Mau keluar. Oke, selesai. Tinggal ke sono guys, keluar. Ayo coba kita masukin keluarnya. Nah, selesai. Sama papa ini Ren. Jangan dilihat, jangan dilihat. Lihat jalan Ren, jangan lihat mukanya.
Oh, itu dipanggil semua sama si ada yang jaga tuh guys, belinya yang manggil. Oke, kita lobby exit gate, kita balik ke back to the lobby ya. Tuh dipanggil semua itu. Si belinya manggil semua, datang semua tuh. Mau kasih makan guys. Oke, feeding ya. Feeding. Panggil. Oke, feeding time. Oke. Makan semua tuh guys. Jangan takut Aaron. Keren. Banyak banget tuh semua minta makan tuh. Nah, it's okay, it's okay. Mereka cuma dipanggil semua datang. Yang manggil satu orang. Jago, keren. Keren. Ada yang manggil belinya buat makan. Mau datang semua. Makan. Oke. Keren. Semua lihat guys. Direkam. Oke. Mereka semua enggak ngurus kita sih. Mereka cuma dipanggil mau datang mau makan. Waktunya makan. Nah, itu banyak banget tuh. Mereka datang semua sama. Nah. Keren, lucu. Oke guys, that's it. Selesai ya di Monkey Forest, salah satu wisata ikonik dari Ubud, Bali. Sekarang kita mau ke Pasar Ubud guys, mau lalu nanti langsung OTW ke Canggu ya. Di Canggu nginep di villa, lalu juga nanti kalau waktunya oke mau ke Atlas sih. Oke, sampai ketemu lagi guys. Ini saya selesaiin dulu, saya cut dulu ya. Nanti sambung lagi. Aaron, ciao. Gelap. Oke guys, tadi mau ke pasar Ubud ya, tapi mas karena lapar, kita makan dulu di Pison ya ini ya. Ini di ini yang pertigaan gambarnya Monkey Forest itu, belok ke kiri kalau ke Monkey Forest, tempatnya makanan banyak, makanan di sini di Ubud ini teman-teman. Ini Pison, salah satu resto yang recommended ya, tapi parkirnya vale. Oke, ini Pison ya. Kita masuk mau makan di Pison dulu, habis itu baru lanjut ke Pasar Ubud. Aaron? Oke, kita makan dulu guys, yuk masuk yuk. Rame ya Pison. Oke, kita pilih seat dulu guys. Full nggak ya? Kayaknya ntar kita pilih dulu ya. Oh ada, pas ada tempat. Oke, ini Pison guys. Iya, ya situ. Kita duduk ada, untung pas. Oke guys, kita pesen makanan dulu ya. Habis itu baru kita lanjut lagi ya. Oke. Oke guys, ini saya tunjukin menunya Pison ya di Ubud ya. Oke, yuk kita lihat bersama menunya. Langsung saya skip ke snacking ya. Ada French fries. Itu tinggal dipilih guys, macam-macam ya. Ada chili cheese fries, lalu ini ada original beef, cheesy mosa corn dog ya, mushroom soup, ada rojak, seperti ini guys, terkenal sih ini Pison di Ubud, seperti ini ya. Ada yang enggak non halal, ada yang halal, ada macam-macam sih campur seperti ini. Ini ya, sop buntut juga ada, steak ada, lengkap sih guys, tenderloin steak juga ada, lalu chicken golden blue ya, ini ya, espresso alfa, ini bisa dicoba, avocado enak ini kayaknya, espresso avocado, oke sama seperti biasa minuman ya, beer dan lain-lain, milkshake, juice, seperti itu. Yap, beers, ada frappe, ada others, ada martini, bahkan espresso martini. Oke, mojito ya, macam lah. Oke, ini red wine ya, ada white wine, red wine ya. Oke, mantap, lengkap tequila, juga ada whiskey ya. Tuh ada semua itu, Jack Daniels ada ya, Black Label ada. Oke guys,
Oke, okay, seperti itu guys. Termasuk vodka ya, gin dan rum juga. Oke, okay, Pak Ardi. Oke, okay, saya mau pesan dulu guys. Oke okay guys, ini tadi kelewatan menu yang belum saya review ya. Ini ada pasta seperti ini ya. Oke. Okay. Lalu di baliknya sweet ya. Lengkap sih guys, pison lengkap ya. Jadi kalau mau yang kue, pastry ya, dessert itu lengkap di sini ya. Kayak gini waffle, cheesecake semua. Lalu ini main course-nya fish ya. Ini fish seafood ya. Ada fish and chips. Seperti itu, salmon teriyaki, tom yum, dan lain-lain. Lalu, ini pasta guys, oke. Okay. Spaghetti, yang suka spaghetti ya, spaghetti lovers. Di sini juga lengkap. Lalu terakhir, ini ada savory ya. Savory, yang suka cake-cake ya, seperti itu. Pie-pie gitu ya, oke. Okay. Ada yang halal, ada yang nggak halal, oke. Okay. Dan ini, ini ada apa, kopi ya. Ini ada yang expect the finest dose of coffee, pison. House blend itu kayaknya yang recommended ya. Oke, ini macam-macam seperti ini. Espresso ya. Lalu terakhir juga ada yang cake-cake-nya juga ada guys, lengkap ya. Brownies, chocolate cake, lemon cake, carrot cake. Oke, seperti itu. Oke. Ini ada sweet-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, ada cookies juga. Oke, kita tunggu makanannya datang dulu. Oke guys, ini suasana di Pison ya. Kita udah order ya makanannya guys. Ramai banget suasana di Pison. Kebanyakan yang mau makan di sini kudu waiting list dulu ya karena sangat ramainya. Oke, kita sambil nunggu menu yang datang ya. Kita lanjut dulu guys. Oke okay guys, kali ini mau jalan-jalan ke Pasar Ubud ya, mau beli oleh-oleh dan mau beli, rame banget sih, masih rame banget ke Pasar Ubud di depan itu ya mallnya, ke panjang jalan. Ubud bagus banget guys, gak kalah sama Kuta, bahkan lebih bagus malah, banyak toko-toko bagus-bagus ya, yang jualan baju, makanan, kafe, dan lain-lain. Oke okay, itu di depan ke Pasar Ubud, mau cari ini. Isi bapak. Oke, ntar saya sambung lagi ya guys. Rame banget. Oke, ini pertigaan. Pertigaan rame banget guys, Pasar Ubud. Mau ke Pasar Ubud, mallnya sebelah sana. Oke, very rame banget ya. Oke, ntar saya sambung lagi ya teman-teman ya. Saya mau ke mallnya dulu. Oke, okay, habis nyebrang guys. Ini di Pasar Ubud ini ya. Bagus banget. Eren, halo. Oke, okay. Ya saya. Oke okay, guys, ini Pasar Ubud. Saya mau lihat baju-baju di dalam ya. Buat oleh-oleh juga guys. Rame banget. Jam 7 sekarang Bali ya. Oke, okay, let's go. Nanti akan saya sambung lagi guys. Oke okay guys, ini ada tarian gitu ya, kayak tari kecak gitu. Jadi saya baru dari beli-beli leleh di Ubud ya, Pasar Ubud. Ini Aaron udah beli. Hai Aaron. Ya, sampai besok ya. Tangannya Aaron. Yeah. Oke okay, gelap guys sayangnya. Oke okay. Oke okay guys, sampai besok ya, lanjut lagi. Oke okay guys, sekarang reviewnya malam ya. Ini udah nyampe Canggu, baru sampai Canggu setengah 11 malam. Ini di Aksari Resort ya, villa ya. Itu saya parkir mobilnya, masih menurunin barang, troli. Aaron udah tidur sih. Saya mau check out sekarang, mau check in sekarang. Oke, okay, malam-malam sambil nge-review sedikit. Gelap sih kamar ininya ya. Oke, okay. Villanya. Ini udah pada tidur pastinya. Kata yang di resepsionis tadi, FO-nya katanya bule-bule ya, udah tidur, orang Rusia kebanyakan. Oke okay guys, ini saya review kamarnya. Nah ini kamarnya guys ya. Oke okay, saya nomor 6. Oke okay. Oke okay, ini nomor 6
Ya, ini barang-barangnya. Kita masuk, guys. Kita review ya. Assalamualaikum, permisi. Oke, ini saya review, guys. Halaman depan. Oke, ini ada ruang tamu, ada TV-nya juga ya. Oke. Wi-Fi password. Oke. Ini dapat kitchen, guys ya. Tapi cuma small kitchen, nggak ada yang buat masak, cuma buat cuci piring, heater ya. Itu ada dikasih juga gelas, mangkok, piring, kulkas. Oke, kosong tapi ya. Es batu juga. Ada jemuran buat jemur kalau. Nah, ini ya. Ada tirainya. Kalau matahari bisa masuk jadi. Ini langsung saya review kamar mandinya, guys. Toilet. Lumayan capek nyetir. Nah, ini buat standing shower ya. Ada selang showernya doang. Oke, nggak ada yang shower rainnya itu, nggak ada selang shower. Oke. Sekarang kita naik ke atas, guys. Jadi ini tingkat ya. Lantai 2 saya review. Enak, AC-nya dingin. Tempatnya di Canggu. Buat yang di Canggu cari villa bisa ini ya. Recommended, ini ada balkonnya juga, guys. Oke, jadi seperti ini. Oke, AC. Yep. Ini queen ya, bukan king. Tapi lumayan sih gede. Oke, seperti ini, guys. Ini balkon dari atas. Oke, seperti ini ya. Tempatnya nggak creepy kok, asik kok. Oke, kita lihat. Bukan balkon deh. Iya, lemari, nggak ada balkonnya, guys. Nah, safety box ya. That's it, nggak ada apa-apa, kosong. Nah, itu, guys. Ya, ini gelap sih. Ya, kalau mau buka seperti ini, guys. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya ada kayak di luarnya itu masih ada gitu loh, tapi nggak bisa akses ke sono, nggak bisa. Nah, itu ya, cuma kecil gitu, jadi bukan balkon. Oke. Saya review keluarnya ya, teman-teman, bentar. Saya kasih tahu swimming pool-nya. Bentar, guys. Kita turun dulu ya. Habis ini saya sambung. Oke, kita lanjut di bawah. Kamarnya banyak, 12 semuanya ya. Nah, itu swimming pool-nya. Kalau mau ini maintenance ya, ada yang maintenance. Dua ini maintenance, jadi kosong. Nah, ini swimming pool-nya. Airnya bersih ya. Oke, bening airnya, bening banget. Cuma ini hitam. Maksudnya malam jadi nggak kelihatan. Kalau di mata masih kelihatan, kalau di kamera nggak kelihatan. Oke, guys, ini kalau besok enak renang di sini. Oke, guys, jadi seperti itu. Itu ada kucing tadi. Oke, besok maaf ya, guys, kali ini reviewnya gelap karena belum saya masukin, kan mesti saya review dulu ya. Oke, sampai ketemu besok pagi, guys.